Ini pokoknya gini ya. Kalau ada kata-kata ngamalkan ini dijamin surga ini gak nabi yang bersabda, itu pasti bohong. Sekitar aja. Tidak ada yang bisa menjamin surga ini selain nabi dan Allah SWT tentunya. Fidaan namanya. Nah ya, sotako kan? Nah ya, fidaan namanya. Fidaan, fidak tebusan. Dengan sedekah atau dengan kulallah. Kulallah 100.000 atau dengan sedekah. Bahwa sedekah ada pahala, yes, yes, bagus. Kalau penyenian punya keluarga yang wafat, bersedekah atas nama dia, oh bagus sekali. Tapi jangan diambil-ambil, oleh anu dijamin masuk surga. Iya, apalagi nek dibatasi sekian juta, mendatangkan para kiai kan gitu kan. Wah lah wis, aku calon diundang ya gak gelem teko itu. Artinya itu modus, tidak baik gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Anjuran bersedekah bagus. Tapi kemudian dibang-bang diimingi pasti masuk surga. Sing sapa sing bisa memastikan masuk surga? Sing percaya salah, sing menawarkan juga salah. Sekali lagi, yang bisa menjamin masuk surga hanya Allah SWT dan Rasulullah SAW kalau diberi tahu oleh Allah SWT. Jadi gitu ya. Al-hajj misalnya al-hajj mabrur la yasalu jazaa illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kalau surga. Iya, itu nabi. Tapi nek fidaan itu ya berpahala, bagus loh. Terus gitu aja. Jangan ada jaminan macam-macam. Nah, sing, kayak senja, mereka enggak, sealim apapun enggak bisa jamin.